muncul Siti, kembali ke tes Siti angku batu. PG ataukah HP kembali dibuka di pick up babak kedua. Nampaknya anak SMK atau anak PGA, tapi kejamnya tes Siti akan masuk ke sana 1-0. Lahir bagi anak HPMS. Kesempatan HPMS membuka sayap lebar-lebar nomor 3. Apakah mampu dijegal atau tidak satu serangan dari HPMS? Selamatlah sudah teh Nia. Oh, bagaimana Bu? Cukup keluar serangan Anda, maka lahirlah angka di sana menjadi 2-0. Babak kedua cukup tenang anak HPMS. Begitu sebaliknya PGA tidak segan-segan, dia akan kalahkan lawan. Dengan satu spek kembali muncul. Siti kembali akan berhasil 3-0. Betul-betul Teh Siti bisa dipercaya. Anak-anak HPMS cocok banget kata mama cantik punya Siti. Mari kita lihat bagaimana, karena bukan hanya iya seperti Asnawi Mangkubumi sebagai pemain dari Indonesia di kalangan sepak bola, tapi Siti Mangkubea juga ada. Kita lihat angka pertama 4-0 untuk HPMS kembali lulus. Di babak kedua sangat cantik, apalagi serangan dadakan tidak gagal di kawal dari Teh Siti. Kita lihat masih. Selamatlah sudah anak-anak dari SMK. Oh, bagaimana sekarang keluar betul? Apakah tidak ada tes? Kita lihat pandangan masih terangkap berubah. 1-4. Bukan hanya telur yang bisa pecah, bukan hanya kaca yang bisa patah, tapi ternyata angka pun bisa pecah. Angka pertama 1-5 di babak yang kedua. Mari kita lihat serangan yang indah diperlukan anak HPMS. Coba dia akan mencari tempat yang sejuk. Mungkin bola masih nyaman di tangan tosernya. Umpan manis diberikan toser karena tidak ada kata mangga yang manis seperti umpan dengan toser. Tidak ada matahari yang panas atau cipulan keras seperti panas terlihat. Oh, betul-betul Teh Siti bukan lawan yang gampang dikalahkan. Bukan hanya seolah-olah mereka dianggap sepele, tapi jelas anak-anak dari Sumedang akan lahir angka menjadi 6-1. Mari kita PGA dengan tenang PGA. Masih HPMS ke depan saja dia. Patah berbicara si pandai-pandainya tupai melompat satu saat mungkin ada jatuhnya. Indah-indah anak HPMS satu saat ada gagal. Namun gagal dengan ulang kembali. Kemudian diulangi gagal. Nah, karena rumah ini masih berbeda. Cukup sekali aku merasa kegagalan bola takkan terulang. Kedua kali kegagalan bola tidak akan terulang. Kedua kali kegagalan bola, angka pertama di sana menjadi 3-7. Babak kedua memang rebutan banget, apakah anak PG akan lolos atau sebaliknya dua kali dikalahkan. Kita lihat bagaimana HPMS dengan umpan manis yang diberikan Tosar. Sangat mulia di tangan jenderal. Ada kembali satu spek yang baik. Lengkar sosok pemain mahal. Coba dobrak dengan cair tapi mampu. Masih mampu dijegal maksudnya. Dobrak lagi kedua kali akan tenang. Hebatnya anak HPMS. Begitu langsung dia HPMS itu loh. HPMS itu loh. Angka pertama 8-3. Ini kesempatan bola bulat dimiliki si cantik berapa ikat. Tapi semangatnya luar biasa anak PGA. Tidak gagal lagi umpannya diberikan toser. Masih dia kerja keras banting tulang. Dikatakan berakit-rakit ke hulu berenang kemudian. Mampu dijegal tapi sayang seribu sayang. Keluar sudah. Ratus angka diberikan menjadi tambah di sana 4-8. Masih 4 untuk disamakan kembali anak PGA. Kita lihat apakah PGA akan pulang kampung angkat koper ataukah sebaliknya anak HPMS. Karena mereka sudah siap melawan dengan santai tapi sayang keluar sudah. Angka pertama 9-4. Babak kedua cukup unik, cukup ajaib, cukup sangat tenang karena tidak ada kamu sahil bagi mereka untuk mengalahkan. Karena itu bola bulat, angka pertama menjadi 5-9. 5 menyerang 9 bertahan di babak yang kedua. Orang tinggal ikutnya bola. Ditampi ke Teh Siti, angku batu. Ditampi langsung Kuan Jena terkitu digagalkan tapi hancakal. Anak-anak PGA, orang kelelas namanya angka yang tersampu lawan 5. 10 nyerang 5 bertahan di babak-babak angka 2. Tapi jadi gol ada sampai atas sebagai anak menggagal. Digagal dulu. Angka yang terayaan 11. 11 ngelawan 5, 11 gerana SM atau pilih HPMS. Siapakah gerangan melainkan si cantik luar biasa. Serangan Anda hebat banget. PGA menerima
luar biasa tekniknya, apalagi umpan dengan toser, kasih Teh Siti maksudnya. Kita lihat Teh Siti, oh betul sekali, umpan kejam bergerak tepat, itu hebatnya. Angka bertambah menjadi 12-5. Ada laki-laki yang bertanya, apa sih bedanya Soto dan Siti? Kalau Soto kacangnya banyak, kalau Siti kacangnya cuma satu dah. Begitu jawab. Simpel. Oke coy, kita lihat bagaimana. Kuih suka beda aku dulu mana. Soto dan Siti berkacang bungkul. Kurang tinggalkan bu di lapangan, luar biasa. Karena betul-betul anak dari HPMS maupun juga anak-anak dari PGA, dua-duanya tim yang sudah viral di media sosial, saling siap, saling debat, saling adu argumen, saling kalahkan, saling perang bintang, saling jual beli serangan. Kesempatan HPMS punya seorang jenderal kembali siap maju ke depan melainkan seorang pemain cantik kita lihat. Namun sayang Anda sedikit grogi karena ditonton jutaan insan. Kita lihat pertama bagi PGA, 6-12. Aman 12 kita lihat. Semangat yang luar biasa atas serangan seorang pemain mahal. Kita lihat dari PGA. Begitu sebaliknya Teh Siti kembali muncul. Namun di block cover. Hebatnya block tenia. 7-12. Hanya PGA kembali lahir satu serangan karena macan PGA. Langsung berhadapan dengan Mang Sumedang. Hebatnya Mang Sumedang. Tidak gagal teknik, kasih umpan maksudnya tapi langsung ke arah lawan. Begitu Teh Siti kompak. Masuknya baru pertama diterima di sana. Dengan baik, spektakuler banget. Umpan dikirimkan mereka sangat bahaya dan sedikit bola mantul di tangan tosernya. Namun, tidak sempurna selamatkan. Angka bertambah bagi anak HPMS 13-7. Mari kita lihat HPMS. Berikan contoh bagi anak sedikit kelangan. Angka lagi pertama. Ya, betul-betul menjadi. Kita bab yang kedua masih unggul tetap anak HPMS. Karena betul-betul HPMS bukan hal yang gampang dikalahkan begitu saja sama PGA. Apalagi sebaliknya PGA tidak akan pulang kampung. Anak koper ingin selalu terus ikut film berikutnya terlihat. Namun sedikit gagal maning. Akhirnya artis menyebutkan Gagal maning. Angka pertama main. Kesempatan lagi di game masuk. Angka pertama menjadi 17-7. Ayo 17-7 kesempatan kembali HPMS. Begitu semangatnya luar biasa anak-anak dari PGA kita lihat. Oh luar biasa. 8-17. Sedikit demi sedikit lama-lama dikatakan menjadi bobok. Kita racak nih yang batu laut dan tergok. Tapi sayang tehnya mengalami kegagalan teh. Kita lihat angka bertambah menjadi 18 maksud kami melawan 8. Ayo kita lihat satu serangan indah kembali muncul. Dicoba dimakan habis-habisan anak-anak dari HPMS. Angka bertambah 19 melawan 8. Hanya Teh Siti yang siap kembali menghabiskan riwayat kedua. Apalagi serangan yang hebat nomor 5 tidak segan-segan akan kalahkan lawan. Tapi sebaliknya PGA punya tehnia kita lihat. Ini kesempatan tehnia balas dendam. Karena orang sudah bilang hutangku yang baik ya. Hutang darah berdarah. Hutang tenggelam. Sayang keluar. Jauh bola meninggalkan permainan. 20 melawan 8. APMS cantiknya. Tidak gagal. Semangatnya luar biasa. Apalagi anak-anak HPMS punya tindakan yang hebat. Tidak usah banyak kompromi langsung mereka. Jepret. 2-1 melawan 8. Babak kedua cukup mereka bertarung habis-habisan. Melainkan seorang pemain-pemain yang cukup mahal. Apalagi serangan dadak-dadakan di belakang dan depan. Sayang seribu sayang nomor 5 akan alami kegagalan. Karena kegagalan pasti ada, namun kegagalan tidak usah diperbanyak. Mari kita lihat bagaimana PNS. Mari kita tonton bagaimana sedikit kewalahan. Angka pertama 2-2 melawan 9. Hanya Teh Siti kembali siap tampil lebih baik. Begitu indahnya satu serangan indah. Dicoba digagalkan, kapten tengah masih berjalan nyaman. Umpan dikirim ke
sponsornya. Itu dia, tidak ragu, langsung cukupkan kembali dengan umpan pertama muncul. Siapa dia? Gaya cepat dimainkan dan kembali muncul satu umpan baik, langsung mereka bermain tindakan. Tidak segan-segan mereka langsung bermain jepret. Angka pertama 23-9. Psikologis angka 23, hanya 2 biji normal untuk habis. Apakah bisa atau tidak untuk habis karena muda? Karena hebatnya anak PGA, tidak segan-segan melayang dengan baik. Namun sayang dikatakan menang bayang, Mbak. 24 melawan. Mau tidak mau siap akan digerogoti lawan. Mari kita tonton balasan mereka karena jelas akan berhasil dan habislah sudah. Babak kedua pun tetap dimenangkan langsung oleh HPMS dengan angka 258. Dan silakan kami ucapkan salaman. Saya ucapkan robbana atina punya sana. Wafil akhirati hasanah tawakina adzabana. Ya boleh kita lantun. Thank you.